Halo guys, menuju Utara Fatar, Raffi Ahmad boyong timezone ke Andara, warganet histeris. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Perpanjangan PPKM membuat banyak pihak merasa makin gabut untuk berada di rumah masing-masing. Nyatanya, hal ini juga dirasakan oleh Raffi Ahmad dan keluarganya. Terlebih lagi sang anak, Rafathar, yang kini hanya bisa bermain games di rumah saja. Akan tetapi, Sultan Andara itu pun langsung membuat sesuatu yang bikin netter terguncang. Akibat tak bisa main ke mall, Raffi tampak memindahkan arena bermain Timezone ke rumah Andara. Hal ini diketahui lewat story pengasuh Rafathar, Mbak Lala, yang menunjukkan sebuah ruangan di Andara dipenuhi dengan alat-alat game Timezone seperti basket, capit boneka, dan banyak lainnya. Pemindahan Timezone ke rumah Raffi Ahmad ini pun viral dan menjadi perbincangan di kalangan netizen. Saat diunggah di akun Instagram @jelvirgo, netizen pun tampak salut dengan aksi Sultan Andara tersebut. Karena bukan hanya membahagiakan sang anak, Raffi pun secara tidak langsung juga membahagiakan banyak karyawan yang berada di rumah Andara. Banyak pula warganet yang iri dan ingin menjadi Rafathar yang sudah Sultan sejak lahir. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.